saya akan menceritakan tentang buku favorit saya. Yang pertama, Doraemon. Doraemon itu versinya banyak, punya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 buku Doraemon. Yang paling suka yang tentang petualangan. Bisa. Dan ceritanya juga lucu. Terus yang lain juga dengan petualangan. Ada yang kayak gini Doraemon yang cerita-cerita kayak yang di TV. Dan yang paling lucu ini Doraemon takut sama tikus. Kedua, banyak tapi hanya baru punya sedikit. Dan yang kata kau buku akan beli lagi. Dari semua yang ini suka dengan yang saya suka, ini adalah yang ini buku My Bill Gates, penem Microsoft Word. Dan yang lain juga ada tentang semesta, Spanyol, bencana alam, akan mutasi dan lain-lain. Terus ada ini juga suka dunia laut, peradaban Romawi, tapi kita sangat juga suka ini. Saya keluar suka ini laganya ada 1, 2, 3, 4 mereka berempat. Dulu mereka tinggal di rumah yang sangat besar. Terus karena gajiannya ini dipotong, terus kita tinggal di rumah yang lebih dari satu kamar. Mereka mencoba untuk ilet untuk pindah ke rumah besar itu lagi. Dan soal ini saya juga pergi super sedang jalan-jalan ke Inggris. Ke Inggris saya bingung, masa dulu kayak gini tiba-tiba langsung ke Inggris. Kompak karena belajar Islam. Orang ini yang baru seperti ini silakan apa saja kecuali belajar. Dia lalu dia ikut kursus tapi dia tetap tidak bisa. Dan dia diejek oleh teman-temannya. Lalu dia tinggal lagi di gedung kayak teman rusun. Habis setelah itu dia belajar terus setiap hari membaca terus belajar. Tapi dia tetap bosan. Terus dia belajar setiap hari dan terus yang mendapat ulangan dia mendapat nilai bagus. Bisa inspirasi orang-orang lainnya. Dan saya baru membaca nyampe Eka Cipta itu orang Cina, ini orangnya kayak ini. Tapi saya lebih suka Valentino Rossi, pembalap motor GP dunia meraih 9 kali itu juga kali gelar juara dunia. Dan saya sangat gemar. Dan itu saja cerita yang lah saya buat Doraemon. Baik ada semua ini yang aneh dan jadi soal sama saya India sekarang kalau punya. Kalau kalian kesukaannya apa? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe.